ada tiga peringkat ikhlas. Tiga peringkat ikhlas. Yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu, ikhlas tu dah ada. Aku buat ni kerana Allah. Aku bernikah ni kerana Allah. Aku nak jadikan dia isteri ku kerana Allah. Aku terima dia sebagai suamiku dalam hatiku ini kerana Allah. Ingatlah, tujuh golongan yang mendapat naungan arasy Allah, yang mana tak ada naungan lain selain pada naungannya. Akhirat besok. Nombor satu, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang sibuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang keempat. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna buruk dan miskin boleh. Kalau dah cantik dan kaya punya reject, ini kan pula buruk dan miskin. Nah, kalau faham tu, jangan dipusingkan kenyataan saya. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu apa yang diumpatkan dari tangan kanan. Mana tak heboh-heboh dengan orang, sedekah dia. Dan yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian, basah air matanya, membasahi pipinya kerana memikirkan memikirkan dosanya kepada Allah. Okey. Jadi maknanya berkasih sayang yang kepada Allah, bercinta kita dengan suami isteri ini kerana Allah, lillahi taala. Kita tak akan rasa penat buat. Bila kita solat ingat Allah, kita tak akan rasa penat. Allahu akbar. Nak tarawih ni saja dia tak kisah walaupun masjid ni buat apa. Sini buat 20 steady. Yang paling cenekek tu cenekek mengilat. Habis 8 dia witi kat belakang. Komand. Ada orang pergi pula. Lepas 8 balik rumah. Aku witi kat rumah. Ada harapan tak boleh. Kan? Steady lah. Inilah mula dah berbincang. Aku dengar surau tu. Dah lah 8. Laju lah tu. Skim Imam Express. Belum pukul 9 dah settle tarawih. Kan? Dia kalau dapat imam kan. Semua potong kan, potong situ laju. Semua pergi situ. Wih, ramai malam ni. Itulah betul tak cakap. Semua orang dah tahu sini laju. Sanggup potong tikar. Tak boleh parking. Jangan main. Yang dia tak tahu disebabkan imam ni dah popular. Dia diimport pergi masjid lain. Dah malam tu kat masjid tu tinggal imam lama. Allahu Akbar. Betul ke ni masjid tu? Kau cakap ni lain punya imam ni je. Yulah orang cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dalam hati dah berdebar lain macam ni, bukan ni bodoh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salah masjid dah aku ni. Nak lari tak boleh, ramai bang. Itu baru isyak belum tarawih lah. Bayang wah parah. Dia kalau boleh kan nak cari Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim was siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanjung makmum amin. Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Allahu akbar. Ui, bagus imam ni. Inilah imam yang kita cari. Itu memang parah tuan-tuan. Tuan-tuan syukurlah. Apa yang tuan-tuan nak doreh mana? Dulu masjid sujud melantun ke mana? Boom macam tu. Dulu panik. Hui, kalau lambek sekarang ekon selesa kapek tabang sujud tobonang muka. Apa masalah? Apa nak capek-capek mana?
Kalau boleh bagi kilang, bagi kilang ni. Ha, nak bagi selesa, kita pula nak capek-capek keluar dari rumah Allah. Apa cer? Kan? Ha, tu kau nak tengok. Ya? Ha. Ada tiga peringkat ikhlas. Ha, tiga peringkat ikhlas. Yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu, ikhlas tu dah ada. Aku buat ni kerana Allah. Aku bernikah ni kerana Allah. Aku nak jadikan dia isteri ku kerana Allah. Aku terima dia sebagai suamiku dalam hatiku ini kerana Allah. Ingat tak? Tujuh golongan yang mendapat naungan arasy Allah, yang mana tak ada naungan lain selain pada naungannya. Akhirat besok. Nombor satu, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang sibuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang keempat. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna buruk dan miskin boleh. Kalau dah cantik dan kaya pun dia reject, ini kan pula buruk dan miskin. Nah, kalau faham tu, jangan dipusingkan kenyataan saya. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu apa yang diinfakkan dari tangan kanan. Mana tak heboh-heboh dengan orang, sedekah dia. Dan yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian, basah air matanya, membasahi pipinya kerana memikirkan memikirkan dosanya kepada Allah. Okey. Jadi maknanya berkasih sayang yang kepada Allah, bercinta kita dengan suami isteri ini kerana Allah, lillahi taala. Kita tak akan rasa penat buat. Bila kita solat ingat Allah, kita tak akan rasa penat. Allahu akbar. Nak tarawih ni saja dia tak kisah walaupun masjid ni buat apa. Sini buat 20 steady. Yang paling cenekek tu cenekek mengilat. Habis 8 dia witi kat belakang. Komand. Ada orang pergi tak? Lepas 8 balik rumah. Aku witi kat rumah. Ada harapan tak boleh. Kan? Kan? Steady lah. Inilah mula dah berbincang. Aku dengar surau tu. Dah lah 8. Laju lah tu. Skim Imam Express. Belum pukul 9 dah settle tarawih. Kan? Dia kalau dapat imam kan. Semua betul situ laju. Semua pergi situ. Ui, ramai malam ni. Itulah betul tak cakap. Semua orang dah tahu sini laju. Sanggup potang kita. Tak boleh pakai. Ui, jangan main. Yang dia tak tahu disebabkan imam ni dah popular. Dia diimport pergi masjid lain. Dah malam tu kat masjid tu tinggal imam lama. Allahu Akbar. Betul ke ni masjid kau cakap ni lain punya imam ni je. Yulah orang cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati dah berubah ni macam ni bukan ni bodoh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ah, salah masjid dah aku ni. Nak lari tak boleh, ramai bah. Itu baru isyak belum tarawih bayar gua parah. Dia kalau boleh kan nak cari Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanjung makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malik lam mim. Allahu akbar. Ui, bagus imam ni. Inilah imam yang kita cari. Itu memang parah tuan-tuan. Tuan-tuan syukurlah. Apa yang tuan-tuan nak doreh pun. Dulu masjid
sujud melantun kepada boom contoh ha. Dulu panik, hui kalau lambek sangat ekon selesa kapek tabah sujud tobonam muka apa masalah? Apa nak capek-capek mana? Kalau boleh bagi hilang ni. Ha, nak bagi selesa, kita pula nak capek-capek keluar dari rumah Allah. Apa cer? Kan? Ha, tu kena tengok. Ya?